titik persamaan yang baik. Kita tidak ingin Indonesia rusak, kita tidak ingin negara kita pecah belah, dan kita sepakat untuk menjaga keutuhan dan persatuan nasional, dan kita sepakat untuk menempatkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan. Ya Pak Prabowo, saya bacakan kesepakatan politik antara Partai Nasdem dan Partai Gerindra. Yang pertama, bahwa kedua pemimpin partai politik sepakat untuk memperbaiki citra partai politik dengan meletakkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan lain dan menjadikan persatuan nasional sebagai orientasi perjuangan serta menjaga kedaulatan bangsa. Dua, kedua pemimpin partai politik sepakat untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk mencegah dan melawan segala tindakan radikalisme berdasar paham apapun yang dapat merongrong ideologi Pancasila dan konsensus dasar kebangsaan. Tiga, kedua pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Silaturahmi kebangsaan 11 Oktober 2019. Kita negara ini, kita bangsa ini,